Sampu kita. Cicapi. Sampu. Sampu kita. Oke, mantap. Nah, kita sekarang bertemu dengan neneknya Pak Sajange, Pak Soding di Parigi, Kecamatan Takalala. Boleh dibuka Pak Soding anunya, pintu-pintunya. Siapa mana ya di sana ya? Pintu-pintu tak? Ada berapa semua kira-kira? 6? Oh, 5? Engka gara era melotol ada ya 10 nih 5 tahun murunah? Engka kue? Oh, engka di AC. Mungkin disimpan sengaja nih sama Pak Soding, tidak mau diturunkan sama beliau. Tapi yang ada sekarang ada 5. Wadiga coba cek di puang. Ero megalo lado anuna, sadana bunyinya. Bisa kah? Aku mereka harus info aku dari. Ero belum. Oh he. Akhirnya beliau akan mengeluarkan yang 15 tahun umurnya, yang selalu biasa juara kalau dipakai. Iya. Woi, tempatnya pun luar biasa bagus nih. Oke lah. Bisa kita tes puang? Satu yang paling bagus puang. Anu tak, pitu-pitu tak. Biar kita perdengarkan kepada seluruh subscriber di Indonesia, termasuk juga yang dari luar negeri. Mari kita lihat ya. Ini senjata pamungkas beliau. Pitu-pitu tanpa menggunakan kawat. Hanya dari rotan sangeknya dan bambu. Pami ku tiba ke. Apa mi? Apa ya deh tambahan. Oh. Ini bapai. Bapai biasa tak pakai. Iya. Namun sih saya makasih mereka tapi dia pun ke ni pakai. Oh dia apa? Makok ni malah lipa. Oh iya itu. Apa ya pakai? Makok ni. Iya. Coba gerak puan. Poni puan. Pura kata coba maki bu pitu-pitu pakai kau, Pak? Dia nengka. Oh, memang katanya beliau belum pernah menggunakan anu. Dia, ya roku kau. Iya. Dia nak go pitu-pitu. Oh, dia nak gong? Iya, dia nak gong. Oh, kau iya nengka gong nama tu? Jadi kata beliau, kalau menggunakan kawat, tidak ada suara besarnya, suara gongnya atau bassnya. Iya, yeah, tidak ada bass. Tidak ada bass. Jadi yeah, kalau ini ada. Oh, apa koro? Ya, iya nara anu bang. Saya tak iya lagi. Sabi nih neneng. Enak betul si lampa. Tegi bang jalo ke nggak kira mana ya tuli juara bang 10-5 tahun umur nak kira tiga ya ya nah inilah yang kata Pak Soding yang umurnya sudah 15 tahun dan selalu juara kalau ikut lomba sering sudah mendapat anu lipat sarung hadiah dari kejuaraan sarung sabe ya tahu kan ya apa culuk oh tiap tahun tiap tahun selalu baru. Oh, asal baru anginnya. Iya. Boleh mana anggota? Tanya tanya je anu ya. Boleh anggota tanya pertandingan persahabatan. Persahabatan bawang. Iya. Aku boleh pengaruhai. Iya tonga. Aku pertandingan ni, na tak capu na betul-betul na. Eden ni gagal lesu. Aku tu suka persahabatan. Capu tu apa pada mana? Bajai. Bajai. Tapi engkau ya sepuan nomor cedi nomor 2 juara na engkau. Oh, tapi pertandingan persahabatan sana. Iya. Ni gero anu pang fasilitasi pemerintah desa ga atau pribadi? Pribadi. Oh, ni ga pakai sponsor na? Pada Widi Mato. Oh, pada Widi Mato. Masih bisa dikit melihat ya. Subhanallah. Oh. Kok di bawah ni pang? Engkau memang pemerintah desa. Fasilitasi, kehadiana. Ya, lo boleh singkat biasa orang kita ke Robanta. Iya. Lalu gaji tak ada anak biasa lo, tapi ya, mero antara kabupaten. Antar kabupaten. Iya. Oh. Antar kabupaten. Iya. Yang mana kira-kira puang bisa kita anu puang? Di Iponi olo puang, Cedi. Ya, naro manu puang. Ajana ero magelolado ya, Pak. Manu petu aman nih. Sangat nah. Wih, bicu lada dia anu nah. Sangat nah. Iya, oh, teh, bakal 2 mili mi kapan?
Subhanallah, kecil sekali ya. Saya perlihatkan kepada kalian, kecil sekali anunya, pita pita rotannya yang kalau dari bone itu di roll ya, pitanya. Ini lampe-lampe. Oh iya, lampe anuna. Oh iya. 50 telu lampe ini. 53 cm iya, cuman kata beliau anunya panjangnya. Biasa siaga buang kong kata meli anu tak pitu-pitu tak. Wah, dia nak kau anu lah, iya, dia nak kau bahan pitu-pitu. Awe. Ya, jepi kogi kalau kak manu meli. Ada yang saya sama beli. Saya walau balu. Tapi pikogi apa kuih bang? Kau wera ke mak kerjasama bang? Hidup idik nama kibu anu mah tu pitu-pitu. Napa ya pemasaran di YouTube? Jadi kong kak matu tau ma pasang, wa telepon ni, wala kiri di. Nah, idik mi siaga matu. Manu. Lina toh, napa ya kiringan ni tahu apa sengnya? Kewedding, jadi bapang apa ya betul anak kerjasama ki? Aga sana kalau mebu roka ga tu anu? Si, si di mana paku eh? Pitu-pitu? Dewa se, roga ya harga paku tu nak aga sana roll, lauro? Iya bana, anu eh? Kau iya anu rokang, rotang? Iya. Ah, iya bana kuang? Magi kok rotang? Dia mau talak. Mau atal ada di? Saperna. Oh, saperna. Iya, apa kuangi? Aku rotang ma baru. Dia dulu lepas jadi. Oh, lupa rotang ma anu? Jali, jali rio lupa. Itu ma puluh-puluh tahun ya. Wih. Oh. Jali mana ya? Desa gaga bukuna. Oh, dega bukuna? Iya, dega gaga. Oh, kongka buku nama jauh, majau nina. Ay, mada lima tu jauh aja, tapi dembur le perahat sama ero tujuh nama buku. Oh. Nah, ero itu apa kuatinya? Ini ada nama kesira tanah. Dembur le pasir lorong nina. Oh, nina di? Iya. Dembur le. Jadi kata Fang Soding, susahnya ini kalau dari pita pitu-pitunya ini dari rotan, harus pa yang sudah berpuluh tahun umurnya itu rotan, kemudian tidak boleh ada buku atau sambungannya. Iya. Baru bisa jadi bunyinya. Nah, di situ masalahnya beliau. Tapi kalau mapa kue bang, roll film nih pakai ikui. Menderi mungkin gak maki bu? Denika ya. Denika. Oh. Tapi lebih gampang ya bu apa kue? Lebih gampang memang. Dena ni anu. Dena iya. Dena iya anu yang pelak. Lebak nama tu bawang. Iya lebak nama bawang. Iya. Itu juga sih memang. Iya, itulah kendalanya yang sekarang sudah kita ketahui dari Pak Soding. Kendalanya dari bahan baku rotannya ini. Iya. Wadi gak, Pang? Kita coba cedih, Pang. Oh, ini, Pang. Wadi, coba, Wadi. Kita coba, Pang. Apa, engka, kibolana, Pak Juma, engka, coba. Tapi anak-anak, menituna bawang, Pak Juma, Rudi. Oh, boleh lagi kerok. Boleh kak bulan, nah? Kaga cuma tok kerok. Dega agak. Loka di anu paria. Oh, loka kerok. Iya. Lerung. Hah? Lerung. Ya, lerung. Ya, tongang. Lerung, senang. Kurang apa ini di dalam pola, tapi ternyata ahlina manu setel yero dendre. Iya. Oke, demikian dulu yang dapat sempu kita sampaikan. Di video berikutnya nanti, di bagian kedua, kita akan melihat dan mendengarkan pitu-pitu terbaiknya Pak Soding yang akan diperdengarkan kepada kita, yang alhamdulillah salah satunya diberikan saja secara gratis kepada saya. Terima kasih banyak ya Pak Soding. Jazakumullah khairan jazak. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam Imam Mahdi sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.